Selamat pagi, hari ini Kota Surabaya melaksanakan vaksinasi yang pertama di Kabupaten Kota. Mudah-mudahan berjalan lancar. Dan kemarin Provinsi Jawa Timur sudah mengadakan vaksin di tanggal 14. Kami hanya titip kepada petugas kesehatan bahwa sebelum divaksinkan, vaksinnya ditunjukkan kepada yang mau divaksin. Dan mutawaf ini vaksin Sinovac betul. Vaksin dalam kondisi baik, tidak perlu takut, aman vaksinnya. Saya sudah divaksin dan saya alergi. Jadi yang paling berbahaya itu alergi. Saya alergi dan saya sudah disuntik. Tidak merasa panas, tidak merasa dingin. Ya Allah, mudah-mudahan vaksin ini berjalan lancar. Pak Wali, untuk berjalan lancar, masyarakat Surabaya tidak perlu takut dan vaksin ini aman. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya, saya nyatakan siap dimulai.